Meski jalur Medan Brastagi sudah dibuka, namun kepolisian daerah Sumatera Utara bersama tim gabungan tetap bersiaga membuat 4 jalur alternatif. 4 jalur alternatif tersebut dapat dilalui seperti dari jalur Sembahe, Binjai, Langkat, dan Pematang Siantar. Dirlantas Polda Sumut, Kombes Muji Edianto mengatakan, untuk kendaraan kecil dapat melintasi jalur alternatif di sekitaran Jalan Sembahe tembus ke kawasan Tirtanadi, kemudian dari Tuntungan. Kemudian untuk kendaraan besar bisa dari Siantar, Binjai, Langkat, dan kendaraan berat disarankan dari Pematang Siantar. Alternatif ada 4. Alternatif yang untuk kendaraan-kendaraan kecil atau pribadi itu ada di bawahnya Sembahe, itu ada nanti bisa tembus di atasnya Tirtanadi. Kemudian satu lagi dari Tuntungan. Itu. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan besar kami sarankan lewat Pematang Siantar. Ada juga sebenarnya lewat Binjai, kemudian Langkat. Namun demikian, untuk kendaraan-kendaraan berat, saya kira kita sarankan untuk melewati Siantar. Meskipun sudah dibuka, namun di seluruh titik longsor masih disiagakan tim gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pembukaan jalan bersifat situasional dan akan kembali ditutup jika longsor kembali terjadi dan terdapat hal-hal yang membahayakan petugas maupun pengguna jalan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.